Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat rehat ya bosku. Semoga kita diberikan kesehatan, tambah rezeki. Pokoknya sehat selalu ya bos. Salam satu hobi bos, salam satu curan. Kali ini Bocah Dawe mau memberikan apa ya bos namanya? Memberikan pertanyaan lah. Solusinya gimana bos? Ini kendalanya, kendala apa ya? Yang pokoknya itu di channel saya. Bercanda ya, itu subscribe-nya menurun bos. Ini solusinya atau apanya itu gimana? Dalam waktu 3 bulan kan berapa? Ini aku punya channel kira-kira 3 bulanan lah. Ini udah menurun 32 bos. Ini udah menurun 32. Ini ada yang error atau nontonnya terlalu sedikit kena Pak Satpol PP atau kenapa Bapak Satpam, aku pun gak tahu bos. Makanya aku bikin video ini biar jelas, mana tahu ada kawan-kawanku, bos-bosku tahu ini kenapa channel kok subscribe-nya itu menurun bos. Oke bos, langsung saja kita buka aplikasinya bos. Ini aplikasinya di YouTube Studio, kita pencetkan. Oke bos, ini channel saya bos. Bocah Dawe 492 subscriber. Nampaknya kemarin itu udah 499, langsung beberapa hari karena aku gak online masalah sibuk. Aku tengok udah tinggal 490. Kemarin banyak yang subscribe juga, setiap hari ada 2-3 pasal aku main ke tempat sebelah, kadang ada yang main ke tempat sini ya langsung aku balas gitu kan subscribe, dia pun balas juga. Tapi aku tengok pun sama saja 492, kemarinnya lagi malah 487 bos, ini udah tambah lagi kan. Nah ini analitis waktu tonton 686, nah yang 355 bukan subscriber plus 48. Kita coba lihat lainnya bos. Ini langsung aja lah, apa ya yang lain-lain tujuannya untuk yang subscribe kan, subscriber 20 hari terakhir plus 48, tapi anak panahnya menurun bos. Langsung saja kita buka bos. Subscriber ini 28 hari terakhir, subscriber 1 September sampai 28 September plus 48, tapi bawahnya ada panah menurun kurang 190. Ini gimana bos penjelasannya? Aku gak tahu bos. Oke langsung saja kita buka. Nah yang tadi bos nih 20 hari terakhir kan ada panah nih, ayo panah dipencet, kita langsung buka selama ini bos. Subscriber 15 Juni sampai 28 September 495, padahal yang tadi berapa? Oh ini tanggal 7 hari terakhir. Nah, langsung saja ya yang selama ini 495, yang tadi kita keluar dulu 492 kan, tapi di yang tadi 495. Nah, ini yang selama ini 495, ini dari mana atau di mana atau kemana ya? 495 tadi 492. Ini yang naik nah, sekian ada kan. Ini coba yang menurun bos. Oh ini ada yang ini pertama nih bos, yang satu dulu mah kecil. Oh ini satu ke satu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 21, 24, 27, 29, 31, 33, 34 bos semuanya. Ini kemana yang 34 ini? Ini yang arah menurun atau tidak kurang ya bos? Nanti 34 bos yang menurun. Tapi yang depan tadi cuma 492. 492 ditambah 34. Ya 34 lah tadi. 34 udah berapa? 3 sama 9, 12 sama 2 sama 3. Ya kan bos, 500 lebih harusnya bos. Harusnya kan? Tapi ini cuma 492. Ini kemana solusinya, kemana bosku? Mohon pencerahannya. Ya bos, sampai di sini saja. Tolong di subscribe dan komennya. Solusinya monggo komen di kolom bawah ya. Mohon maaf bos, videonya memang macam ini. Salam satu hobi bos, salam satu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.